Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Galeri Sehat ya teman. Oke, video kali ini saya akan membagikan sebuah dan saya kedatangan paket baru datang ya teman. Maaf teman, agak berisik karena di pinggir lintas ya teman. Jadi video kali ini saya akan membahas harga dan saya belanja sekitar 6 juta rupiah teman. Jadi seperti apa barangnya, mari kita lihat, nanti saya akan review barangnya. Jadi banyaknya seberapa, jadi kalian bagi para pemula yang ingin mengetahui belanja 6 juta rupiah itu sebanyak apa, nah nanti kita lihat ya. Ini paketnya baru datang teman, lumayan gede. Jadi ini khusus karet aja dari perempuan, anak-anak, dari laki-laki sampai perempuan juga, dewasa juga ada. Oke teman, ini penampakan paketnya. Jadi lumayan besar, Bang. Lumayan besar paketnya yang baru datang ya, teman. Jadi ini dia, satu karung ini, teman. Jadi ini pembelanjaan itu di nominal 6 juta rupiah. Jadi bagi kalian yang ingin membuat usaha sendal ataupun yang lainnya aksesoris, nanti saya akan rekomendasikan grosir-grosir termurah. Jadi pengiriman itu seluruh Indonesia. Jadi beberapa barang itu mungkin banyak yang kalian belum mengerti ya, harganya berapa dan model-modelnya apa aja yang laris. Jadi tonton terus videonya, jangan skip-skip agar kalian paham tentang dunia persendalan. Oke teman. Good job. Oke Pin, paketnya yang saya bilang tadi. Jadi beberapa barang yang tadi ini baru saya bongkar di depannya teman. Jadi ini nominal lumayan teman. Jadi ini ada banyak modelnya, kita bongkar ya teman. Ini ada nominalnya banyak tadi nih. Oh ini apanya, bondnya, kita lihat dulu ya berapa. Ini ada banyak teman. Jadi sendalnya itu dari cowok, cewek dan anak-anak juga ada. Nah, ini ada bondnya, ada banyak teman. Jadi ini kita tengok totalnya aja ya teman. Ini nih 6 juta rupiah, 6.770.000 teman. Oke, jelas ya teman. Jadi segini banyaknya. Kalau dalam kodian karung ini khusus karet dan sendal-sendal khusus serba 35 aja saya belanjain. Jadi buat kalian yang ingin belanja ini ataupun mengetahui ingin tahu barangnya seberapa bang, biasanya banyak sih yang nanya ya, karena nih satu koli besar ini nominalnya ada 6 juta ya teman. 6 juta 7, hampir 7 juta. 6.700 kurang berapa tadi ya, 6.770.000 berarti kurangnya 230.000 lagi ya teman, biar 7 juta ya teman. Jadi ini nanti kita pajangin, jejerin per modelnya. Oke, lanjut videonya ya teman, jangan lupa di subscribe, di like apabila kalian suka dengan video ini, untuk semoga bermanfaat ya teman videonya. Oke, lanjut video selanjutnya ya teman. Nanti kita review barang dan model-modelnya berapa. Oke teman. Good job. Oke teman, ini tadi videonya ya. Kita lanjut ya teman. Ini saya baru bongkar dari karungnya. Jadi ini mulai dari sini ya teman. Mulai dari sini. Ini sampai yang di bawah ya. Yang di bawah sampai depan. Nah, sampai situ. Nanti saya review ya. Jadi ini nominal pembelanjaan di 6 juta. Kalian udah banyak model dan banyak macam yang kalian dapat. Jadi buat kalian yang ingin membuka peluang usaha dari kecil-kecil dulu ya bisa ya kan. Jadi seminimalnya itu 5 juta lah teman ya, untuk sendal ataupun kalian mau campur dengan yang lain juga bisa. Atau sedang-sedangnya kalian bisa belanja itu 10 juta pertama. Mudah-mudahan lebih rame barangnya kan, lebih padat dan lengkap artinya kan. Jadi penjualan kita apabila orang yang nyari dari mulai anak kecil sampai dewasa itu ada, jadi lengkap ya teman. Jadi kemungkinan di toko kita itu walaupun dengan emperan hanya numpang-numpang aja, mungkin insya Allah rame ya teman. Oke, ini nanti saya akan menunjukkan harga-harganya berapa aja ya teman. Ini saya lihat barangnya nih dari sini. Ini sekitar 6 juta ya teman. Ini ada yang numpuk-numpuk juga. Ini semua barangnya kurang lebih hampir 7 ya tadi ya. Bondnya kita lihat. Ini udah banyak macam yang kalian dapat. Jadi ini seperti ini ya teman. Kalian juga udah dapat sendal seperti ini ya, model
model Eiger Kano ya. Cuman ini kuat temen, bagus. Ini modelnya harga 25.000 ya temen. Biasanya kalau yang harga-harga model Eiger yang aslinya itu lumayan mahal temen, 45 ribuan kalau modelnya kalau nggak salah. Jadi seperti itu ya temen. Ini banyak macamnya udah dari sendal-sendalnya. Jadi utamain kalau buat kalian yang jualan pemula itu anak-anak ya, dari anak kecil sampai ukurannya disediain dari yang kecil sampai yang tanggung ya teman. Jadi cukup kalian lengkap jadinya ya teman. Jadi ini seperti ini gitu. Ini modelnya nih 12.000 teman. Ini OB, barang OB bukan barang grass teman yang ini. Kalau barang barunya ini mungkin lebih dari ini. Biasanya pasarannya itu kalau model sendal anak-anak 18, 19, 21.000 lah. Sekitar itu ya teman kalau model seperti itu. Itu tadi saya beli OB 12.000 teman. Ukurannya kecil. Nah, ini harganya 14.000 teman. Nih. Saya memang cantumin sama orang grosirnya supaya saya ingat. Kadang-kadang banyak kali barang di toko saya kan juga saya bingung ya teman ya, berapa modelnya, berapa ininya. Jadi jadi mintain sama orang adminnya supaya dicantolin harganya gitu, jadi kita mudah ingat. Ini saya review anak-anak dulu ya teman, jadi kalian paham berapa aja modal-modal di sendal anak-anak untuk barang OB. Ini harganya 13.000 teman. Pokoknya dia harga dari 13.000, dari 12.000, 13.000 sampai 17.000 itu kalian bisa jual 25 atau 35 terserah kalian ya. Jadi untuk ini harus pembelanjaan banyak ya teman, minimal ya itu tadi ya. Kalau satu modelnya itu 6 ya teman, nggak bisa satu piece seperti itu ya teman. Jadi buat kalian yang para pemula yang ingin berjualan sendal bisa langsung kontak saya di mana aja, nanti saya bantu untuk pembelanjaan barangnya. Mudah-mudahan bisa berkah dan lancar usahanya ya teman. Ini di mod ini agak mahal teman, ini sekitar 18 ribuan teman. Seperti itu ya teman. Ini banyak model ya, model ini harganya 16 ribu. Ini sendal cewek dah, jatuhnya ada sendal cewek. Jadi harga dari sendal-sendal di sini yang saya belanjain ini paling mahal itu sekitar 20.000 teman. Jadi saya jual tuh semuanya serba 35.000 semua, dari mulai anak-anak sampai dewasa, cowoknya gitu juga. Paling mahal itu di sekitar harga 24.000, udah mahal kali. Jadi mulai di sekitar harga 16.000, modalnya 16.000 sampai 24.000 kita campur semua, kita jual 35. Saya seperti itu ya teman. Jadi seperti itu. Jadi ada yang tebal, ada yang tipis untungnya. Jadi kita samain rata, kalau pengambilan untung itu kalau saya 30%. Jadi ini nominal sebanyak ini barangnya udah sekitar 6 hampir 7 juta tadi ya teman. Jadi buat kalian yang penasaran barangnya seperti apa sih Kak banyaknya. Jadi inilah ya teman, saya buat rekomendasi video 6 juta itu dapatnya segini. Jadi seperti itu ya. Barangnya segini. Lain sama ini ya, ini swallow teman. Swallow ini juga lebih murah teman, kita jualnya bisa 15.000 doang kan, modalnya cuma 8 ribuan ya teman. Ataupun kalian bisa obras 10.000, kalian dapat untung 2.000 juga nggak masalah ya kan, kalau grosir. Nah itu aja teman, jadi seperti itu. Ini swallow teman, jadi ini dari sini sampai sana, sampai sana itu barangnya sekitar 6 juta ya teman. Jadi seperti itu. Jadi semoga videonya bermanfaat buat kalian ingin yang para pemula pengen tahu pembelanjaan ataupun bisnis lainnya. Jadi jangan lupa ditonton videonya ya teman. Semoga bisa bermanfaat buat kalian kedepannya untuk menginspirasi bisnis-bisnis apa yang kalian ingin buat. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.